ASEAN mempamerkan keyakinan dan prospek positif dengan jaminan untuk menangani isu antara anggota dengan lebih baik pada Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 yang berakhir kemarin. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz menyifatkan ASEAN mempunyai peluang yang luas dan di landasan yang baik untuk menjadi ekonomi keempat terbesar menjelang tahun 2030. Mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat tahunan ke-53 itu, jelasnya ASEAN mencatatkan KDNK sebanyak $3.3 trilion pada tahun 2021, menjadikannya ekonomi kelima terbesar di dunia dan ketiga terbesar di Asia ketika ini. ASEAN sebagai blok berkecuali juga merupakan penerima manfaat utama daripada pembukaan semula China. Jelas Tengku Dato' Sri Zafrul, WEF memberi peluang kepada negara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand untuk berkongsi perspektif dengan negara-negara membangun dengan pelbagai isu termasuk alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Sepanjang lima acara, beliau turut mengadakan libat urus dengan rakan sejawatannya dari Korea Selatan dan New Zealand selain syarikat antarabangsa seperti Intel Corporation, Ericsson, Procter & Gamble dan AstraZeneca. WEF 2023 yang berlangsung di Davos, Switzerland menghimpunkan 2,700 pemimpin dari 130 negara termasuk 52 ketua negara.